Ingatlah bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, satu penglihatan tentangnya adalah suatu berkah yang tak terhingga. Setiap daun dari sebatang pohon membawa seuntai firman dari dunia yang tak terlihat. Lihatlah, tiap-tiap daun yang jatuh ke tanah sebagai suatu berkah darinya. Segala sesuatu di alam ini senantiasa menari dalam harmoni, bernyanyi tanpa lidah dan mendengar tanpa telinga. Ya, semua itu adalah berkah yang tak terhingga darinya. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Namun, janganlah kau berputus asa, karena mereka semua datang dari sumber yang sama, dari keabadian. Masukilah keabadian itu, maka kau akan terlihat segala sesuatu tumbuh dan berkembang, memberi hidup baru dan kegembiraan baru bagimu. Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di hati langit yang paling rahasia. Suatu hari, seperti hujan, ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar, hingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia. Hakikat yang Maha Pengasih hadir secara langsung, laksana sinar matahari yang menerangi bumi. Namun kasihnya tiada berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi. Kasihnya melampaui setiap bentuk yang ada di bumi. Sebab bumi ini dan segala isinya tercipta sebagai perwujudan dari kasihnya. Apapun yang mereka katakan atau pikirkan, aku tetap ada di dalam kau, karena aku adalah kau. Tak seorang pun dapat memahami hal ini, sampai ia mampu melampaui pikirannya sendiri. Jika kau dapat bertemu dengan jati dirimu meski hanya sekali, maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu. Wajah dari yang maha tersembunyi, yang ada di luar alam semesta ini, akan nampak dari cermin persepsimu.